Sahabat Jaga Budaya, jumpa lagi di Jaga Segara Channel, channel tentang jaga budaya. ...200 tahun yang lalu atau tahun 1807, Candi Sewu ini sudah mulai diteliti secara teknis oleh Cornelius di masa pemerintahan Raffles. Sedangkan penelitian secara arkeologis baru dilakukan pada tahun 1923 oleh N.C. Krum dan dilanjutkan oleh Stutterheim pada tahun 1929. Dan baru tahun 1960 peneliti Indonesia yaitu Sukmono yang mengungkapkan bahwa Candi Sewu merupakan bangunan candi yang pernah diperluas dan diperbesar. Dan pendapat ini juga kemudian didukung oleh Dumarsey pada tahun 1979 yang mengatakan bahwa Candi Sewu telah mengalami perubahan-perubahan dalam skala besar. Dan hingga saat ini penelitian dan pemugaran pun atau pemugaran Candi Sewu ini dilakukan secara simultan. Lalu bagaimanakah kondisi Candi Sewu 100 tahun yang lalu? Simak ya. Runtuhnya Candi Sewu ini diketahui disebabkan oleh bencana gempa dan limpasan material vulkanik dari Gunung Merapi. Itulah mengapa pada saat ditemukan, Candi Sewu sebagian terkubur material vulkanik 1 hingga 2 meter, terutama pada sudut timur lautnya. Setelah itu struktur candi mengalami juga penurunan. Kerusakan parah juga terjadi pada candi induknya, terutama pada bagian atap, tubuh sampai kaki candi. Begitu pula dengan candi-candi perwarannya. Tubuh bilik tengah candi induk yaitu pada lantai, lorong, selasar mengalami penurunan atau kemelesakan bangunan yang disebabkan oleh daya dukung tanah yang sudah tidak lagi mampu menahan beban bangunannya. Sahabat Jaga Budaya, kerusakan bangunan Candi Sewu ini juga diperparah pada masa Perang Diponegoro, yang mana batu-batu candi dipakai untuk membuat benteng-benteng Belanda, dan arca-arcanya diangkut oleh peminat barang antik. Adanya peristiwa ini diketahui dari catatan buku harian Nyonya Baron yang berbahasa Perancis, di mana pada tahun 1840 pernah berkunjung ke Candi Sewu dalam rangka pertemuannya dengan beberapa pangeran dari Solo.
Pada saat dilakukan studi kelayakan, sangat beruntung bahwa bagian kaki dan tubuh masih dapat ditemukan dan berada pada tempat semula, kecuali pada bagian atapnya yang telah runtuh. Pencarian bebatuan komponen yang dilakukan sejak tahun 1953 hingga 1982 berhasil menemukan kembali bentuk dan ukuran atap candinya dengan cara melakukan penyusunan percobaan. Penurunan tanah yang mengakibatkan struktur candi tidak stabil ini kemudian dilakukan pemugaran dengan cara restorasi, yaitu dengan membongkar secara keseluruhan dan kemudian dibangun kembali, sehingga fondasi kaki candi menjadi kuat lagi. Candi Sewu kini dan dahulu telah jauh berbeda. Daya upaya pikir, tenaga dan biaya telah membola salju. Untuk apa ini dilakukan? Ya, untuk suatu reputasi. Suatu reputasi kebesaran budaya. Suatu reputasi peradaban bangsa. Candi Sewu kini dan dahulu telah jauh berbeda. Candi Sewu masih banyak misteri di dalamnya. Dan pelestarian Candi Sewu belumlah selesai. Candi Sewu penanda kebesaran suatu arsitektur. Dan dunia turut mengakuinya. Dan marilah kita